Gimana? Kapan mulai jualan, Mas? Ya, nunggu karyawan datang. Oh, gitu ya. Untuk roda sama kacanya diambil dari sini. Ini bekas jualan buah-buahan itu om saya. Ini udah nggak kepake lagi. Coba kita tanya apa biayanya dia habis berapa? Dia soalnya pesen gerobak itu bukan dari tukang, bukan spesialis membuat kerupuk, tapi teman-teman yang punya bakat bikin-bikin kayak gini. Coba kita tanya. Segawe sapa? Lek Wang. Bang. Entah piro sih uang itu. Komplit karo opae karo kayune. Berarti kurang stiker neng kanca karo papane. Papane kan gambar biasanya. Oh, sembarang sih biasanya kan kocok kan tulisan-tulisan to ora full, ora nutupi. Rasa. Delapan ratusan. Menunya apa lagi? Jamur crispy karo apa? Tok. Sementara jamur tok. Gimana? Kapan mulai jualan, Mas? Nunggu karyawan datang. Oh, gitu ya. Padahal ngaku-ngaku bukan jualnya. Tuh, om saya di sana yang jual. Ya, segitu aja teman-teman untuk liputan kali ini. Jadi, intinya ini semua ini
apa yang teman-teman lihat di sini itu total biayanya sekitar 800-an, tapi untuk kaca sama roda itu masih modal sendiri, bekas dari diambil dari sana kan. 800-an ini berarti belum termasuk ini mau seumpama mau dicat atau ditambah banner di sampingnya depan, atau sama cutting stiker untuk tulisan di kacanya juga, itu biayanya nanti ada sendiri ya, mungkin 1,5 lah. Oke, segitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.